Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di depan kita ini ada bar yang biasa saya pakai. Dan ini sudah lama saya pakai ya. Nampak di sana juga saya memakai mal dan tulisannya pun sudah terhapus. Jadi saya pun juga sudah lupa ini berapa tahun saya pakai. Bar yang saya pakai ini sudah aus ya, di bagian ini, bagian atas juga bawah. Yang depan tinggal segitu. Untuk penggunaan membelah, terkadang berkendala ya. Tetapi kalau cuma untuk motong, ini masih bisa dipakai. Tetapi jika sahabat melakukan pembelahan dengan penghitungan yang akurat, istilahnya begitu presisi gitu ya, itu memang bagusnya memakai bar yang baru. Bagian lubang tempat pijakan rantainya pun juga sudah tipis sebelah. Jadi keadaan bar yang lama ini sudah mulai aus di sana sini sahabat ya. Jadi saya memutuskan untuk mengganti dengan bar yang baru. Pada bagian pangkal juga terkikis. Dia semakin mengecil, sahabat ya. Nah, ini bar yang baru saya beli. Sudah menggunakan teknologi laser. Seperti inilah perbandingan antara bar baru dengan yang lama. Jadi sudah banyak berkurang. Sudah termakan dia di bagian pinggir. Yang biasa terjadi adalah ketika bar cepat aus itu karena banyak faktor. Di antaranya penggunaan kita masih sembarangan gitu. Tidak menggunakan cara-cara yang benar. Banyak yang terjadi ketika di lapangan kita membiarkan bar kita bersentuhan langsung atau rantai kita bersentuhan langsung dengan tanah atau pasir. Itu yang terjadi, bar cepat aus sahabat ya. Kedua, juga melakukan pemotongan atau pembelahan di air. Jika bar itu bisa cepat habis, jika terkena lumpur atau tanah atau pasir. Jadi kalau bisa dihindari sahabat ya. Kalaupun mau bekerja di tempat-tempat seperti itu, gunakan bar yang memang sudah kita anggap kurang bagus lah gitu ya. Saya selalu menghindari menggunakan teknik menusuk ya, atau menyucuk ke depan. Jadi langsung dari ujung bar menekan. Itu agar baja yang di ujung itu tahan sahabat semua ya. Jadi lakukan pengerjaan dengan teknik pemotongan dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Jadi saya melakukan teknik-teknik pengerjaan seperti itu untuk menjaga keawetan bar kita. Nah, ini bisa bertahun-tahun kita memakai satu bar aja ini sampai puas kita pakai sahabat ya, sampai jenuh kita.
Untuk menjaga keawetan bar ini, usahakan jangan langsung bersentuhan dengan pasir sahabat ya, atau tanah. Jika bersentuhan dengan itu, cepat dibersihkan. Makanya pemotongan atau pembelahan dilakukan di atas galangan, jadi di atas kayu. Bersentuhan dengan tanah atau pasir itu sebaiknya dihindari. Karena itu bisa langsung mengakibatkan pengikisan yang sangat cepat. Itu bisa dilihat sahabat ya, tidak usah kita menunggu berapa jam kita memakai. 10 menit, 5 menit aja itu sudah bisa kita lihat ujung bar itu pasti tergores. Jadi banyak sahabat sensor bertanya, "Bang, tolong bikin video bar yang asli itu seperti apa?" Jadi saya tidak bisa menentukan bar yang asli atau yang palsu ya. Di wilayah bar ini saya belum punya keberanian untuk mengatakan ini yang asli, ini yang palsu. Karena setiap dari kita mungkin punya persepsi masing-masing. Cuma yang saya tampilkan di sini adalah bahwa bar yang saya beli ini memang benar-benar dari steel. Entah itu lisensi dari Cina atau dari mana saya nggak tahu, cuma yang tertulis itu memang bar dari steel. Dan saya menggunakan bar ini, satu bar ini bisa tahan sampai lama sahabat ya. Ketahanan bar kita ini kan tergantung dari cara kita memakainya. Jika kita melakukan cara-cara yang benar, kita tidak akan mengalami bar itu masa pakainya cepat gitu ya, cepat aus atau segala macam. Pokoknya hindari bersentuhan langsung dengan air, pasir, atau tanah maupun lumpur. Usahakan setiap kali kita bekerja, lakukan pembersihan di wilayah lubang bar itu. Itu akan menambah keawetan bar itu sendiri, termasuk rantai. Kita harus rajin membersihkannya. Oke sahabat semua, terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.